Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Arif Ismail dari acara Mobile Congress 2018 di Barcelona. Dan hari ini bersama saya ada Lenovo Mix 630, iaitu komputer tablet Windows 10 yang dikuasakan dengan chip Snapdragon. Ia didatangkan dengan skrin 12.3 inci, chip Snapdragon 835 bersama storan dalaman 128GB UFS 2.1. Dari segi rekaannya, ia membawakan rekaan seumpama Microsoft Surface apabila anda menyambungkan keyboard pada tablet ini. Rekaannya juga kelihatan nipis dengan membawakan ketebalan 7.3mm bersama berat peranti 620 gram. Bercakap mengenai keyboard, ia menyokong pencahayaan backlit bagi memudahkan anda membuat penaipan pada waktu malam. Ia juga turut menawarkan Lenovo Digital Pen bagi membolehkan anda membuat lakaran dan nota ringkas melalui penggunaan stylus digital ini. Perkara yang unik pada tablet ini ialah ia dijana dengan chip Snapdragon 835 berbanding penggunaan chip Intel yang sudah biasa digunakan pada kebanyakan komputer. Dengan pengoptimasian Windows 10 dengan chip ARM ini, ia membolehkan anda menjalankan perisian desktop X86 tanpa terikat dengan aplikasi yang dibangunkan untuk ARM sahaja. Namun sebelum anda memasang perisian desktop ini secara sendiri, anda perlu menaik taraf Windows 10S, iaitu sistem operasi yang terbina di dalam tablet ini, ke Windows 10 Pro melalui penaik tarafan secara percuma dalam tempoh 180 hari. Dari segi sambungan, Lenovo Mix 630 membawakan satu sambungan USB-C, slot SIM Nano, pembaca kad micro SD bersama sambungan earphone jack. Ia juga menempatkan kamera hadapan 5MP dengan pencahayaan inframerah untuk sokongan Windows Hello selain menempatkan kamera 13MP di bahagian belakang. Tetapi apa yang menariknya, ia turut mempunyai sambungan 4G LTE yang membolehkan peranti ini sentiasa berhubung walaupun ia berada di luar kawasan Wi-Fi. Dengan kehadiran chip Snapdragon 835, tablet ini mampu memberikan penggunaan tenaga yang rendah sekaligus menawarkan ketahanan bateri sehingga 20 jam. Untuk jualannya, Lenovo Mix 630 dijangka akan dijual bermula $799 pada suku kedua tahun ini. Namun jualannya untuk pasaran tempatan masih lagi tidak diketahui setakat ini. Jadi sekian sahaja dari saya, Arif Ismail, untuk pandangan pertama Lenovo Mix 630. Sehingga kita berjumpa lagi untuk video seterusnya.